Oh ya, buat teman-teman jangan lupa kalau mau belajar kupur rambut di Dedy Pensil. Oke bro, balik lagi bersama saya Dedy Pensil ya. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan teman-teman sedang belajar di Dedy Pensil beberapa kali ya. Kameramen, gimana kabarnya bro? Sehat? Oke, ini saya belum sempet nata rambut ya, seperti biasa ya. Karena terlalu sibuk juga, ini kita sempetin aja. Langsung aja Erik ya. Dan jangan lupa subscribe like komen. Oke, di kesempatan kali ini kita ada berapa siswa ya? Saya hitung. Di luar satu, itu Rik. Ini lagi materi mental, Rik. Ya. Mental dan mantel harus siap di musim hujan. Masnya dari mana, Mas? Kenalan dulu. Dari Purbalingga. Purbalingga ini materinya udah saya siapin tadi nih. Materinya hari ini overcom stick. Styling ya, Mas ya, nanti ya. Sama komunikasi. Sama apa lagi, Mas, Bug ya? PD, kurang PD. Oh, kurang PD ya, masuk ke ini. Kurang PD. Canggung. Berarti karakter dikuatin lagi. Oke, ini. Dari mana, Mas? Dari Purbalingga. Mas, Bug ya, materi hari ini. Dari Purbalingga, udah berapa hari sini? Udah 6 hari. Oke, 6 hari, Bro. Ini dari Bobot, Purbalingga Bocari kan? Iya. Oke. Kenalan dulu, Mas. Punya komunitas apa, Mas? Komunitas apa? Timor Air. Oh, Timor Air. Yang mau gabung silakan. Oke. Okay. Lanjut. Masuk ke dalam, Rek. Ini ada siapa lagi? Ini dengan Bapak siapa? Tumbul. Dari sini putar, Pak. Kenal, Pak. Bentar, Pak. Lihat kamera dulu, Pak. Dari mana, Pak? Dari Banjarnegara. Banjarnegara. Asli Banjarnegara? Iya. Asli Solo. Oh, aslinya Solo ya. Udah berapa hari sini, Pak? 2 minggu. 2 minggu ya. Oke, semangat ya, Pak ya. Siap. Oke, lanjut, Mas Riko. Ini dengan Mas siapa nih? Kenalan dulu, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Fendi. Mas Fendi dari? Purbalingga. Ditemani istri. Pengantin baru. Oke. Materinya gimana, Mas? Coba lihat tadi. Ini materinya hari ini untuk Mas Fendi. Ada analisa, parting, pola, cara kerja ya, Mas, dah? Ya. Komunikasi dan styling. Oke ya? Oke. Ini dengan pelatih kita ya, udah gak asing dengan ini. Oke, dengan Casiwan. Lihat dulu sini. Lahir di Taiwan. Gede di Indonesia. Dulu sempat pergi merantau, balik lagi. Sini dulu, lihat dulu nih. Gimana? Dulu merantau kemana? Taiwan, Vietnam, apa Korea? Oh, ke Kroya, bro. Ini balik lagi, oke ya? Ini ada juga dengan siapa, Mas, bro? Mas Ahmad. Baru berapa hari di sini? Satu hari ya? Baru satu hari baru gabung ya? Tapi mirip ini, Genji. Genji. Akhirnya. Coba sekali. Jadi seperti Genji? Oh, nggak bisa. Berarti dia kawin. Kira Genji artinya. Ini juga ada satu lagi. Dari mana? Dari Ketondong Banyumas. Ketondong Banyumas. Ini juga peserta kursus juga. Ini juga yang buat praktekan lagi peserta. Dari mana, bro? Sokaraja. Berapa hari? Baru 2 hari. 2 hari? Oke ya. Berarti ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini ada 6 ya, yang belajar ya. Tadi pagi juga ada sekitar 4. Karena bulan ini kita masuk sekitar 10 sampai 12 peserta bulan ini, Erik ya. Oke, ini baru bangun tidur, sempetin live mumpung anak lagi tidur, Erik. Kalau nggak disempetin nanti nggak syuting-syuting. Oke ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau kursus tinggal mampir aja di Dedy Pensil Beberapa Demi ya. Dijamin bisa dan profesional. Oke? Kita mengajar mereka juga dengan cara yang berbeda-beda. Karena setiap orang tuh mempunyai daya tangkap berbeda-beda dan itu tadi, kadang kurang percaya diri ya, ada yang sudah bisa, maksudnya bisa dengan teknik seperti yang mereka punya sendiri loh. Bisa di sini kebanyakan udah otodidak, tapi perlu dipoles gitu loh, Rik. Ada juga yang dari nol. Oke, Rik ya? Kameramen? Masih kelihatan ganteng bukan? Belum. Serius nih? Belum mandi loh, baru bangun tidur loh, tersemutin ya. Oke ya? Jangan lupa, ikutin terus channel ini, semoga bermanfaat. Dan yang mau daftar kursus bisa hubungi saya di 0857-2626-6494 nomornya. Oke ya, bro ya? Masih kasih, Iwan. Salam buat teman-teman nih. Muter-muter aja, ganggu orang syuting aja ini kok, oke ya?
Oke, sampai jumpa kameramen di syuting. Oke, silakan di syuting. Thank you. Pokoknya buat teman-teman yang pengen belajar, tinggal hubungi saya di 0857-2626-6094. Buat luar kota ada mes dan tempat tinggal disediakan. Mengajar di sini mengikuti kemampuan dan daya tangkap peserta. Makanya setiap orang materinya beda-beda. Tapi pasti ujungnya pasti bisa. Dengan semangat, ya, disiplin belajar, dan mengikuti instruksi pelatih pasti bisa. Tapi jangan menyerah lah intinya gitu lari ya. Nyatanya kalau belajar ya butuh pengorbanan, butuh menguras otak banget lah. Jangan menyerah intinya. Belajar dan belajar terus. Oke bro, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini dan sudah menonton jadwal mengajar di Dedy Pensil Academy. Jangan lupa ya bro, saksikan terus channel ini, semoga menginspirasi. Dan jangan lupa yang pengen kursus daftar segera di Dedy Pensil Barber Academy. Buruan! Oke, terima kasih bro. Karena ganteng saja tidak cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Hussein Kamil, asal Sukaraja Lor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Alasan saya masuk kursus di sini adalah untuk mengetahui teknik-teknik cukur yang benar. Buat para teman-teman saya mungkin bisa kursus di sini karena tempat di sini rekomend dan baik. Nama saya Fendi Haryanto dari Purbalingga. Saya kursus di sini karena tempatnya bagus, ramah, pelatihnya juga asik-asik. Saya ingin menekuni bidang barbershop dan pangkas rambut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianto dari Purbalingga, Kecamatan Mrepet. Alasan saya kursus di sini ingin mengetahui tentang skill potong rambut dan rencananya kepingin membuka potong rambut sendiri. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang potong rambut, langsung aja datang ke sini di Akademi Dedy Pensil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Akimullah Saputra. Saya dari Riau. Alasan saya kursus di Dedy Pensil Barber Academy ini, saya ingin mengetahui trik-trik cara potong rambut dengan benar. Buat teman-teman yang di luar sana yang ingin mengetahui trik dan cara potong rambut, bisa datang saja ke sini. Tempatnya bagus, nyaman, pelatihnya oke. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsidin dari Tegal. Alasan saya datang ke Akademi Barbershop ini ingin mendalami teknik cukur agar lebih baik lagi. Dan untuk kalian semua yang ingin kursus di sini di tempat Akademi Dedy Pensil, silakan mampir ke sini, datang ke sini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Merullah. Saya dari Purbalingga, Karangmancol. Alasan saya ikut kursus di Dedy Pensil Barber Academy untuk memperdalam ilmu-ilmu dalam memotong rambut. Ayo kawan-kawan yang mau ikut kursus potong rambut, langsung aja datang di Dedy Pensil Barber Academy. Sekian, terima kasih.